Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدى من القرآن في علومي في دارين آمين هذا إذا قصد الإله وآخرة بالعلم إلا فالهلاك تحصل هذا ini ya, ini ngaji satu bab ilmu ya, kita ngaji duduk di majelis ilmu di majelis taklim satu bab itu lebih baik daripada 100 rakaat kita sembahyang. Kita sembahyang 100 rakaat itu masih kalah sama ngaji satu bab ilmu agama. Jadi betapa tingginya, betapa mulianya ngaji duduk di majelis ilmu. Ini ya ngaji ya, satu bab ilmu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Idza qasadal ilaha, apabila dia bermaksud akan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya itu karena Allah. Wa akhirah, dan niatnya karena akhirat. Bil ilmi, dengan ilmunya itu. Illa, kecuali ya, jikalau tidak, ya, jikalau tidak, illa, ya, jikalau enggak niat karena Allah, ya, niatnya karena yang lain, falhalaku tahassalat, maka dia akan mendapati, menghasilkan kebinasaan. Ini kebinasaan yang dia hasilkan. Ya, falhalaku tahassalat, maka kebinasaan yang dia hasilkan. Oleh karenanya, kita ngaji duduk di majelis ilmu niatnya dilurusin, jangan sampai niatnya selain Allah. Jadi usahakan supaya niatnya karena Allah Ta'ala. Biar apa? Biar pahalanya besar. Biar 100 rakaat masih kalah tuh sama duduk di majelis ilmu. Bahkan satu riwayat 1000 rakaat. Qauluhu, perkataannya, illa bihazbil wawi lil wazni, dengan membuang wawu karena wazan. Ay wa illa, jikalau tidak. Ya wa illa. Nah, wa illa kecuali ya. Illa maknanya kecuali. Illa kecuali. Wa illa, jika kecuali, yaksidu, ia bermaksud zalika, akan demikian itu. Bi'an qasada, dengan bahwa dia bermaksud na'wa jahin, akan seumpama pangkat. Jadi ngajinya karena supaya pangkat. Pangkat nih bukan mesti ya, jadi lurah, jadi camat, jadi presiden, bukan hanya itu aja, bukan hanya itu aja. Jah di sini bisa juga menjadi orang besar, orang hormatin, itu juga nggak boleh kayak begitu. Jangan sampai kita ngaji karena itu juga, jangan. Orang mau kita cium tangan, oh jangan juga, jangan begitu. Ya. Orang lain kalah sama kita, jangan begitu. Jauh, sejauh-jauhnya, jauhkan itu sejauh-jauhnya karena itu. Au talaba dunya, atau dia menuntut dunia. Ya, apalagi mah begini. Ya.
Fakod maka sungguh hasolala ulhalaku hasil baginya kebinasaan. Wa hadza syatr sani dan ini bagian yang kedua min azal baiti daripada ini bait muktabasun diambil min qaulihi daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman li ghairillahi siapa saja yang belajar ilmu ngaji ilmu li ghairillahi bagi selain Allah karena selain Allah dia ngaji bukan karena Allah falyatabawwa maq'adahu minan nar maka hendaklah dia itu ngambil tempatnya di neraka. Jadi orang yang ngaji ilmu niatnya bukan karena Allah tempatnya neraka padahal duduk di majelis ilmu cuma salah niat doang tempatnya neraka. Ai falyattakhiz lahu fiha manzilan artinya maka hendaklah dia ngambil ya baginya padanya itu tempat di neraka. Summa bayyana nazimul halaka kemudian menjelaskan oleh penyusun bait syair akan binasa biqauli dengan perkataannya wal yuhraman arfal jinanil fakhirah wal yasqutan fi dar kinarin nazila wal yuhraman dan hendaklah di tidak diberikan hendaklah tidak diberikan arfal jinanil fakhirah akan bau wangi surga yang megah. Jadi orang yang ngaji niatnya bukan karena Allah enggak diberi wangi bau surga. Wal yas hutan fi darkinarin nazila dan dia jatuh di kerak neraka. Nazila turun jatuh ya. Dia jatuh di dalam keraknya neraka. Dasarnya neraka. Bahasa kita mah kerak itu. Mungkin anak sekarang kerak udah enggak paham lagi. Paham enggak kerak? Enggak paham sekarang. Kalau dulu kerak paham ya. Ya. Bang Imam udah enggak pernah enggak tahu kerak ya. Kerak. Dulu kalau orang makan-makan masak nasi ya itu bawahnya ada keraknya. Ya, dulu begitu. Masih ingat? Ada. Pernah ya? Nah. Ya kalau orang masak nasi itu ya bawahnya ada keraknya. Bapak-bapak enggak pernah makan kerak ya, Bang? Hah? Enggak pernah. Masak nasi bawahnya ada kerak. Keraknya makan pakai garam. Oh, enak betul. Kalau kerak nasi enak, kerak neraka. Jadi orang yang ngajinya bukan karena Allah, karena dunia, ntar masuk neraka. Masuk nerakanya di mana? Di kerak neraka. Na'udzubillah. Paling bawah neraka. Jadi oleh karenanya ngajinya niatnya karena Allah, jangan karena yang lain. Orang yang ngajinya karena Allah semangat. Orang yang ngajinya bukan karena Allah lemes. Letoy. Lesu. Orang-orang ngaji dia ngimpi. Bukan tidur lagi, ngimpi. Orang yang ngaji karena Allah tuh semangat. Qauluhu perkataannya arafal jinanil fakhirah ay rihal jinanil tayyibah. Bau wangi surga yang enak. Enggak dapat tuh dia. Ya Allah, padahal duduk di majelis ilmu padahal sila tapi enggak dapat, na'udzubillah. Salah niat doang padahal.
Maka oleh karenanya kita ngaji jangan sampai salah niatnya, diatur niatnya. Wa hadha syatrul awwalu, ini bagian yang pertama muktabasun, itu diambil min qauli Rasulillah, daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, siapa saja yang ngaji ilmu, yang belajar ilmu, mimma yabtaghi bihi wajah Allah taala, daripada sesuatu yang dia tuntut dengannya akan wajah Allah taala, la yastamiluhu, tidaklah ia menggunakan akan dia, dia tidak tidaklah ia mengamalkan akan dia, illa liyusiba bi ardan minan minad dunya, kecuali supaya dia mendapati dengannya akan aradan minad dunya, harta benda daripada dunia, lam yajid, maka dia tidak mendapati arfal jannati yaumal qiyamati, bau wangi surga nanti pada hari kiamat, enggak dapat tuh dia. Jadi orang yang ngajinya bukan karena Allah, enggak dapat wangi surga, enggak dapat. Jangan masuk surga, wanginya enggak dapat. Nauzubillah. Ya, jadi perhatiin banget tentang niat ngaji. Jangan sampai bukan karena Allah. Jadi kamu setiap kali mau ngaji, jadi bukan, ya, jangan hanya dari awal, semuanya setiap kali mau jalan ngaji, ingat karena Allah. Setiap ngaji karena Allah, setiap ngaji karena Allah. Mau ngaji nih karena Allah, pasang niat kita. Mau jalan ngaji karena Allah, mau jalan ngaji karena Allah, mau jalan ngaji karena Allah. Pasang niatnya. Insya Allah enggak ngantuk yang karena Allah. Ya. Kenapa? Karena ada bantuan Allah. Ada nur ilahi. Jadinya terang. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abi Hurairah. Jadi sanadnya sahih. Kuat hadisnya. Kaza zakarahu Nawawi fi Tibyani, seperti inilah telah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Wa qala al-Ghazali, berkata oleh Imam Ghazali, faman talaba bil ilmil mala, maka siapa saja yang menuntut ilmu, maka siapa saja yang menuntut harta dengan ilmu. Jadi dia cari duit pakai ilmu. Berarti apa? Ilmunya dihargain. Ilmunya dihargain untuk mendapati uang. Berapa per jamnya? Enggak usah banyak-banyak. Berapa? 500.000. Wah, ini orang yang ya kayak begini nih. Ya. Karena adalah ia kaman, seperti orang masaha asfala madasi, dia menyapu paling bawah sepatunya, ya. Dia menyapu paling bawah, ya, sepatunya, biwajihi, dengan wajahnya, liyunazzifahu, supaya dia bersihkan, ya, akan wajahnya tuh. Jadi dia sapu paling bawah sepatunya. Dia punya sepatu, ya, bawah sepatunya ini, ya, dengan menggunakan muka, dengan menggunakan muka. Jadi sepatunya disapu dengan menggunakan muka. Terbalik nggak tuh? Terbalik. Harusnya mukanya dia, ya, yang dibersihin. Ini mah sepatunya dibersihin sama muka. Terbalik nih.
liyunazzifa, supaya dia dapat bersihkan sepatunya pakai mukanya. Ada juga mukanya yang dibersihin. Ini terbalik. Kalau ada orang ya cari harta pakai ilmu begitu. Faja'al al-makhduma khadiman, maka adalah maka ia menjadikan majikan sebagai pelayan. Berarti dia menjadikan majikan sebagai pelayan. Terbalik. Wal khadima makhduman, dan dia menjadikan pelayan sebagai majikan. Wadzalika huwal intikasu ala umir ra'si, dan demikian itu adalah ya menjungkir balikan akal pikiran. Jadi jungkir balik berarti salah jadinya begitu. Oh, kalau orang ya mencari harta pakai ilmu. Ya. Jadi jangan sampai kita begitu, ya. Jangan sampai. Kalau ada orang mau ngaji aja sama kita, kita sudah bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Ilmu kita manfaat. Ilmu kita termasuk ya iza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih, itu. Jadi kita jangan cari duit ya. Jangan kita cari duit ngajar ngaji, jangan cari duit, jangan. Orang bagi, ambil. Ya, orang bagi, ambil. Minta, jangan. Mengharap juga, jangan. Orang bagi, berapa aja, ambil. Sekalipun dilempar, ambil. Tapi kalau minta, jangan. Mengharap juga, jangan. Ya, begitu ya. Biar apa? Berkah ntar ilmunya. Jangan sampai, apalagi sampai mahal-mahal. Ya. Tiap tahun bayar apa? Daftar ulang. Bayar gedung. Gedungnya udah jadi padahal ya. Bayar gedung aja. Jangan sampai kayak model-model kayak begini. Dibagi, ambil, sekalipun dilempar. Minta jangan, mengharap juga jangan. Kalau pengen dapat duit banyak, usaha. Usaha. Dagang, gitu ya. Dagang tas, gitu ya. Dagang bakso, jual alat-alat tulis. Jangan pernah mengharapkan dari murid uang. Ya, kalau kamu pengen ilmunya barokah, gitu. Berkah antar ilmunya. Ya. Berkah ilmu bukan hanya muridnya banyak, bukan. Kalau murid banyak kagak pada jadi, buat apaan? Ya. Muridnya banyak, tapi gak pada jadi, buat apaan? Yang bagus banget emang banyak pada jadi, gitu ya. Pokok jadi. Nah, jadi dari gurunya dulu, niatnya karena apa? Niatnya karena Allah, yakin insya Allah Allah akan kasih berikan kita keberkahan. Wasyatrusani muktabasun, bagian
Ya, bait syair yang kedua itu diambil min qaulih daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man talabal ilma liyujari bihil ulama. Ya. Siapa saja yang mencari ilmu untuk menjatuhkan ulama. Wah. Pengen ede-edean sama ulama. Pengen eda-edaan, apa nih eda-edaan? Pengen jago-jagoan dari yang lain. Ini pengen jago-jagoan dari yang lain. Auliyumariya bi'isufaha. Ya. Atau supaya dia bisa mendebat dengan menggunakan ilmunya itu ya kepada orang-orang bodoh. Ayusrifa bihi wujuhan nas ilahi. Atau supaya ia dapat mengalihkan perhatian dengan ilmunya itu ya, akan wajah-wajah manusia kepada dirinya. Jadi supaya orang menghadap dia semua, supaya orang melihat dia semua. Oh, jadi ilmunya karena itu tuh. Ini orang yang model kayak begini, kata Nabi, adkhalahullahu nar. Allah masukkan dia ke dalam neraka. Rawahu Tirmizi an Ka'ab bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ka'ab bin Malik. Qauluhu liyujari bil ulama ai yajri ma'ahu bin munazarati, artinya dia yajri menjatuhkan ya ma'ahu bersama mereka fil munazarati, dalam berdebat wajadli dan sama berdebat. Jadi debat dia lalu dijatuhin orang liyazhara ilmu, supaya tampak oleh ilmunya linasi kepada manusia riyaan wa sum'atan, karena riya dan sum'ah, supaya dilihat orang dia hebat, yang lain hancur. Jangan sampai ini zaman sekarang udah kayak begini nih, kita jangan kau ai qauluhu liyumariya bihi sufaha, perkataannya liyumariya bihi sufaha ya, supaya dia liyumariya sufaha ya, mendebat orang-orang yang bodoh dengan ilmunya itu ya, dia debat dengan ilmunya, dengan menggunakan ilmunya akan orang-orang yang bodoh. Ai artinya liyuja liyu'a jijahum wa yuja dilahum, ia debat mereka, sama ia debat mereka. Kalau perkataannya yusrifa bihi wujuhan nas ilaihi, ai yusrifa bihi, ia mengalihkan perhatian dengan menggunakan ilmunya itu wujuhal awami ilaihi, akan wajah-wajah orang awam kepadanya. Jadi dia cari ilmu supaya orang-orang awam menghadap kepadanya. Biniyati tahsinil mali wajah, dengan niat. Niatnya apa? Niat menghasilkan harta dan pangkat. Niatnya itu. Kalau niatnya untuk dakwah, enggak apa-apa. Ya, niatnya untuk supaya orang dapat pengetahuan, dapat hidayah, dapat taufik, enggak apa-apa, ajakin ngaji. Tapi kalau niatnya untuk mal wal jah, ini haram, tempatnya neraka. Hadza afadahul azizi wallahu a'lam bissawab.